Sekutu Amerika, di Timur Tengah termasuk Yordania, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Qatar diperingatkan oleh Iran untuk tidak membantu Israel dalam menyerang Iran. Peringatan tersebut dilaporkan melalui saluran diplomatik rahasia. Diketahui Israel telah merencanakan serangan balasan untuk menghancurkan fasilitas nuklir dan infrastruktur minyak Iran. Sementara AS berusaha membatasi respons tersebut dan menghindari perang yang lebih luas. Iran sepenuhnya siap membela diri dan membalas terhadap serangan potensial oleh Israel. Jika Israel menargetkan infrastruktur minyak Iran, Teheran akan menanggapi dengan menyerang kilang minyak di negara itu. Iran mengklaim hanya menargetkan fasilitas militer, tanpa ada korban sipil Israel.